Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Openg Service. Baik, sobat. Hari ini Polytron Slim ya, 29 in. Kerusakan seperti ini ya. Jadi perhatikan ya. Kerusakannya seperti ini. Ya, kadang gambarnya hilang. Terus gambarnya garis vertikal, tapi herannya ini tidak protek ya. Tuh ya, seperti ini. Oke, nanti kita cek kerusakannya di mana. Dan selamat bergabung yang baru bergabung bersama Openg Service. Kita cek kerusakannya di mana ya, sobat ya. Ikuti terus bersama Openg Service. Baik, ini penampakan mesinnya dari Polytron Slim 29 in ya. Nanti kita buka ini baut-bautnya. Oke, sobat, sudah saya balik mesinnya. Ternyata TPU ini banyak banget cangkokan elko-elko ini ya. Rupanya ini bekas tuser lain mungkin. Seperti ini, aduh. Jadi saya akan bersihkan ini. Di jumper-jumper kayak begini ya. Apa ini? Nanti kita rapikan lagi mesinnya. Oke, simak terus sobat ya. Jadi kerusakannya nanti kita cari di mana. Setelah saya bersihkan nanti ya, ini PCB-nya rupanya ini kotor sekali nih. Ini bekas solderan mungkin nih. Kotor ya, kita bersihkan nanti pakai thinner. Nanti kita rapihkan ini, ada elko-elko yang di paralel begini ya. Maksudnya apa ini ya, nggak ngerti saya juga ini. Dan ada resistor berapa kilo ini, seperti 0,22 ohm. Oke, kita rapikan dulu ya. Baik, setelah saya bersihkan ya, ini setelah saya bersihkan, jumperan-jumperannya sudah saya lepas ini. Kemungkinan kerusakan TPU ini gambarnya tidak bisa diam, sebabkan dari patrian di blok vertikal ya, solder di blok vertikal bisa jadi kurang kencang ya. Sudah saya solder ulang di area blok vertikal ini dan sudah saya rapikan solder-solderannya. Sudah rapi ya solderannya tadi. Dari awal tadi berantakan ya, banyak solderan yang kurang melekat di kaki-kaki komponennya ya. Sudah saya bersihkan dan ini sudah saya copot jumper-jumper yang di bawah. Sudah saya pasang normal kembali di atas ya. Di atas ini, elko-elko bagian di vertikal. Oke, kita pengetesan. Baik, sekarang kita pengetesan. Mudah-mudahan oke ya, tidak ada masalah yang lainnya. Kita masukkan listriknya. Oke, kita onkan di remote. Jatuh remote-nya. Alhamdulillah ya. Sekarang TV-nya sudah normal. Berarti masalahnya cuma di solderannya ya. Mungkin bekas tuser yang lain kurang rapih ya. Baik sobat,
Cukup di sini video dari Openg Service memperbaiki TV Polytron 29 Slim ya, 29 inch slim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.